sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati paman rohiman sunnati balai sanini anna kamu al-mukarramu para alim ulama para asatidz para hujjah para tokoh masyarakat yang kami hormati wabil khusus keluarga besar mempelai putri Bapak Rusri dan Ibu Neti Suhedi yang kami hormati keluarga besar mempelai putra yang kami hormati Bapak Haji Nasir selaku pembawa acara yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu senat tamu undangan yang kami hormati. Pertama, tiada kata yang terindah yang patut diucapkan selain ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri acara akad nikah. Alhamdulillah akad nikahnya lancar. Alhamdulillah. Orang sabar semua. Salawat serta salam semoga tetap terjuangkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama perwakilan keluarga besar mempelai putra Bapak Haji Bahrudin dan Ibu Haji Patona untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyerahan putra kami yang berangkat ke tempat ini tentunya. Putra kami yang bernama Iit Iskandar diserahkan kepada Bapak Musiri, keluarga besar pengantin putri untuk dinikahkan. Sudah. Salah satu pesambutan ini sulit ya. Untuk dinikahkan Bukulis. Bagus. Ya, bes. Ya. Kepada wanita pujaannya. Ya. Siapa putri Bapak Musiri yang bernama Marwatul Aini. Yang selanjutnya kami keluarga besar mempelai putra menitipkan Pak nitip menyerahkan ya. Mohon bimbingannya arahannya karena putra kami ini belum pengalaman dalam hal rumah tangga. Ini pun alhamdulillah baru khawatir kiamat katanya kalau berhubung ya belum pengalaman dalam hal rumah tangga. Kalau kakaknya sudah pengalaman, ini anak yang paling bontot baru berumah tangga. Oleh karena itu mohon tegurannya, bimbingannya, arahannya apabila ada tegurannya dalam rumah tangganya, anggap saja anak sendiri. Lalu kemudian kami keluarga menyerahkan bawaan atau seserahan ala kadarnya kepada Bapak Musyri ya,
selaku orang tua mempelai pengantin wanita. Namun jangan dilihat ya jumlah dan nilainya, tetapi ini ya merupakan alat pemberian alat kadarnya ya, yang mengharapkan dengan tanda ikatan ya, rasa tali persaudaraan yang sangat erat antara kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Lalu yang terakhir, singkat saja, yang terakhir mohon maaf apabila kedatangan kami dari awal hingga kepulangan nanti ya, banyak yang tidak terkenal, banyak kekurangannya, baik sapaan, tingkah laku ataupun hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat kebiasaan kampung dapat kamu tetap ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon doanya mudah-mudahan putra putri kami ini pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.